Assalamualaikum, terima kasih kerana menonton. Sila share, like, dan subscribe. Saya tidak ketakut mati, 9 cocok. Moko tidak percaya corona, Moko tidak takut corona, Moko tidak takut mati, urusanmu, tapi tolong jangkau keluar dari rumahmu. Di dalam rumahmu kau saja. Karena begitu kau keluar dari rumahmu, kau bersentuhan dengan masyarakat, kau melihat saya, kau melihat orang lain, maka kau wajib melindungi dia seperti hadis Nabi, la daror wala diror. Tidak boleh mencelakakan diri dan mencelakakan orang lain. Maka ketika kau sudah bermasyarakat, kau keluar dari rumah rumahmu, maka kau punya adab-adab kemasyarakatan, satu di antaranya lindungi orang ]mu. lain. Cara melindungi orang lain, Alhamdulillah. Allah sudah berikan kasih sayangnya. Apa caranya? Vaksin. Ada lagi bilang, ah, oh, vaksin tidak vaksin, pasti mati. Cocok nih. Vaksin tidak vaksin, pasti kau mati. Kalau begitu, kenapa kau makan? Kenapa kau makan? Makan tidak makan, pasti mati. Kenapa kau makan? Ya, kau ketawa, serius kali ini. Apa? Kalau ada orang bilang, vaksin tidak vaksin pasti mati. Cako juga makan, makan tidak makan pasti kau mati. <tik> Kalau begitu kenapa saya vaksin? Bukan karena saya takut mati, tapi saya vaksin sebagai ikhtiar saya agar saya tidak tertular COVID. Dan yang kedua yang paling penting agar saya tidak menyakiti orang lain dan agar saya tidak melunarkan penyakit kepada orang lain. Saya rajin puasa, saya rajin tahajud, saya rajin Senin Kamis, saya rajin ngaji, ibadahku kepada Allah baik. Tapi saya sembrono dalam hidup, tidak pakai masker kemana-mana, saya ganggu orang lain, saya menularkan penyakit kepada orang lain. Saya bukan orang baik karena Nabi katakan, Hai runnas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Maka nanti kalau sudah ada program vaksin di lapas ini, vaksin kita. Vaksin. Nah bilang ada orang sudah vaksin ustaz. Gini, gini, gini. Eh hoax itu bos. hoax. Hati-hati kok di medsos. Tidak semua itu berita baik. Eh baru-baru kita dengar itu, kita lihat viral. Yang di daya apa di mana itu Sudiang. Kenapa masjid ditutup? Kita mesti berdoa. Kan itu ditulis di depannya. Eh setelah diklarifikasi, memang itu masjid ditutup dari pintu depan. Karena kalau dibuka dari pintu depan, dia tidak tahu siapa ini yang masuk. Kasih ke ada OTG. Orang yang punya hobi tapi tidak kelihatan. Tapi dibuka dari pintu belakang untuk dari kompleks. Maka itu mesti tetap sholat Jumat, tetap sholat berjamaat, tetapi dengan protap. Ditutup dari depan. Kenapa? Karena tidak ditahu kalau masyarakat itu umum siapa. Dan seluruh kita ini orang Indonesia ada lagi yang berpikir. Kenapa di Eropa orang nonton bola tidak pakai masker? Kenapa di Amerika bebas orang tidak pakai dilihat masker? Begini bos, mereka Amerika dan Eropa sudah terbentuk ya namanya herd community. Apa itu artinya kekebalan bersama? Kenapa dia kekebalan bersama? Karena 80% masyarakatnya sudah vaksin. Kalau kita masih banyak kepala batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha, tengok hari ini saya Tawin Venzenazah. Satu hari nanti Venzenazah towing saya. Oke, okay, ingat kepada semua. Mati itu pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, okeylah.